Oke, jadi hai, selamat datang di sini di video Alfian. Jadi di video kali ini aku bakal untuk ngasih tahu ke kalian pemakaian shotgun yang baik dan benar di COD Mobile. Oke, sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian dulu gun speed yang aku pakai. Ya, walaupun ini gun speedku nggak max ya kan levelnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kunci utama untuk supaya enak banget pakai shotgun yaitu kalian harus menggunakan attachment yang semuanya menambahkan damage range, ya entah itu apa namanya suppressor atau barrel, ya kan, dia ya, punya untuk yang menambahkan damage range. Kalau ini ya buat supaya reloadnya cepet. Kalau laser mah nggak tahu ini entah ya gunanya laser di senjata apa ya, nggak tahu sih, aku cuman buat nambahin lock aja. Kalau ini ya karena adanya ini walaupun minus movement speed sama ada stem, tapi nggak apa-apa karena aku juga pakai shotgun nggak ngeker, jadi ya udah ini pakai ini ya damage range. Cuman kebukanya level 48, sedangkan saya masih di level 32, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita coba gamenya di klasik saya atau ini ya ranked aja ya. Apa itu klasik bro? Langsung gas ranked. No, jangan hardpoint. Tak berani lah saya di hardpoint. Tapi pilih firing range yang janganlah. Mapnya yang agak besar dikit kek, jangan knockdown. Semoga musuhnya tidak terlalu pro banget. Aduh, jarang main lah aku sumpah. Main pas pengen aja. Deathmatch. Agak nge-lag ya, gara-gara record nih nge-lag parah. Parah banget, men. Nge-lag nih. Yuk, udah maju ke tengah sih. Karena orang pintar tuh majunya ke tengah. Ya, enggak. Ais, enggak kena. Enggak kena lagi. Nah, kena satu. Wewewe. Jar. Enak loh sumpah ini shotgun enak guys. Jujur aja aku. Penting kita aimnya enak banget buat main. Penting aim kita loh. Enak banget kita. Biar kayak gini. Nah itu bisa tuh lurus aimnya. Enggak ada. Tadi ada. Di map ada tuh di map. Juar. 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 Enggak kena-kena apa sih. Juar. Nah enak banget kan. Tolong kabur. No, kabur dulu. Cet, kabur dulu. Salah ini buat kalau bagi tar karena enakan ini ya mana. Wah enak banget pakai Fenix sumpah, ini bisa nih balap kayaknya. Woi tadi mana. Kill gak mati, apa itu tadi gak mati. Woi sabar bro, maju ya. Ada shocker. Tolong. Kalah. Jadi ya, belum bukan rezeki. Ya seperti itu lagi sih caranya pakai shotgun. Ayolah ya Allah. Parah banget. Dan ini cuma buat konten. Kalau nggak konten aja bisa menang, masa konten aja kalah gitu. Ya Allah.